Hai, hari ini saya nak tunjuk, nak tengok kerja-kerja penyambungan fiber optik, cara-cara orang membuat penyambungan fiber optik. Kerja ni jarang-jarang diketahui oleh kalangan rakyat ramai ataupun publik. So, kita boleh sharekan gambar-gambar dan tengok cara-cara penyambungan fiber optik di dalam cara-cara dalam manhole dengan cara-cara penyambungannya, apa alat yang digunakan untuk pengetahuan ramai. Okey, jom kita pergi tengok. Penyambungan kabel-kabel ni dilakukan di tepi jalan di mana laluan kabel fiber optik berada. So, ini adalah kon-kon atau signage-signage keselamatan yang perlu diaplikasikan. So, jom kita tengok. Ini adalah closure box yang di mana penyambungannya akan berada di dalam closure box ni untuk keselamatan. Hard case closure. Ini penyediaan untuk memasukkan kabel di dalam closure ni. Dan ini adalah manhole di mana kabel yang melalui ini adalah kerja bawah tanah yang dah lama. Ini adalah trail yang akan digunakan untuk core fiber optik akan digulung di dalam ni dan akan dimasukkan dalam projek. Ini adalah penyediaan kabel yang akan disambung. Ini fiber optik. Ini adalah cara penyediaan kabel yang bakal disambung nanti. Hard sleeve atau protection sleeve akan dikupas. Proses ini dipanggil ring cut proses kerana penyambungan di antara kabel baru dengan kabel yang lama yang asal. Ini protection sleeve akan dikupas lagi sehingga ke panjang yang kita perlukan untuk memudahkan kerja-kerja kita.
kerja-kerja ini akan hanya dilakukan oleh orang-orang yang yang mempunyai lesen yang diiktiraf. Oleh agensi tertentu. Ini black tape ataupun isolation tape untuk mematikan pangkal kabel yang telah dikupas. Ini untuk keselamatan ataupun untuk menghalang daripada core di dalamnya patah. Ini adalah rupa bentuk fiber di dalam tu dengan color code ataupun code warna yang dah distandard, yang telah distandardkan oleh manufacturer ataupun what we call it, operator yang menggunakannya. Ini color code tu akan memberitahu kita beberapa maklumat tentang bilangan ataupun turutan, memberitahu kita tentang bilangan ataupun turutan kabel dari satu hingga ke seterusnya bergantung kepada saiz kabel. Ini adalah heat sleeve, heat sink sleeve untuk protection daripada untuk kabel tu daripada patah di pangkal closure nanti. Kabel akan dimasukkan ke dalam closure melalui lubang yang telah ditetapkan tadi. Dan strand member untuk kabel tu akan diketatkan dengan skru untuk memastikan kabel itu tidak terlecut daripada closure. Ini amat penting sebagai protection keselamatan kabel. Kau tengok arah tadi? Tak nampak aku buka macam ni. Ha? Betul lah? Kabel yang kita nak masuk pun jangan ada. Okey, kabel. Okey. Cuba kita patah lah. Bok. Bok. Apa? Tentang. Potong sikit. Okey. Ketik kat bawah.
Pakai pakai tu lubang depan belakang. Ini betul besar. So ini adalah rupa bentuk kabel yang telah dikupas. Di dalam satu buffer atau satu tube ni mengandungi 6 core halus, 6 orat fiber yang halus seperti rambut. Nanti kita tengok seterusnya macam mana bila dia buka ni. Sekarang kita sudah siap di bahagian yang pertama, iaitu bahagian penyediaan kabel ataupun kabel preparations. Sekarang kita akan ke proses yang kedua, iaitu proses penyambungan ataupun kita panggil splicing. Ini adalah mesin splicing atau mesin penyambung fiber optic splicing machine. Ini adalah pengujian ke atas kabel yang sedia ada untuk memastikan tiada kabel yang putus di sepanjang kabel yang kita kehendaki jaraknya, menggunakan OTDR instrument untuk menguji kabel dari segi peratus high loss 13.4 dan jarak berapa? 13.4. berapa kilo? Tak dengar. 13.4 kilo. 13.4 lah. Ya. Yeah. Sampai ke side, sampai ke end side. Ha. Ya, yeah, okey. 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 So kita dapat 13.4 kilometer, bermakna sampai ke penghujung tempat yang kita kehendaki. Ini adalah cleaver ataupun mesin pemotong fiber optik. Ya. Yeah. Mesin ini amat penting untuk memastikan core yang dipotong, fiber optik yang dipotong agak menjadi rata 90 degree. Pemilihan core yang tisu ada alkohol diperlukan. Ini adalah protection sleeve untuk menjaga di tempat penyambungan. So protection sleeve dimasukkan ke dalam setiap core yang untuk displacing, untuk disambung. Fiber optik yang hendak disambung harus dicuci, mesti dicuci dengan alkohol untuk membuangkan grease atau minyak dan menjamin kebersihan dia. Ini cara memotong kabel core yang halus tu. Dan dimasukkan dalam mesin splicing. Core yang pertama atau kita main core 1.
dan protection sleeve akan dipanaskan menggunakan mesin splicing. Fiber optik yang hendak disambung harus dicuci, mesti dicuci dengan alkohol untuk membuangkan grease atau minyak dan menjamin kebersihan dia. Ini cara memotong kabel core yang halus tu. Dan dimasukkan dalam mesin splicing. Ini kita buat core yang pertama, atau kita main core 1. Dan protection sleeve akan dipanaskan menggunakan mesin splicing. Boring. Ini screen micro untuk mendapatkan balik. Yes. Result loss penyambungan loss. Untuk memastikan kabel sambungan core tu cantik atau tidak. Silau sini. So ini yang dah siap displacing bersama protection yang dah siap. So proses yang sama akan berterusan sampai habis, sampai siap penyambungan kabel core yang kita perlukan. Kerja-kerja splicing atau penyambungan akan diteruskan sampai ke penghujung bilangan core yang kita perlukan. Pencucian alkohol dengan alkohol amat penting untuk dan cleaver untuk memotong kabel. So selepas siap splicing semua, kita akan susun core-core yang telah displicingkan di dalam trail.
mengikut slot-slot yang ditetapkan dengan kemas. Tujuh rupiah pass through tu kan dengan tube 3 Ini adalah arrangement di dalam tray. Untuk kelihatan kemas. Kerja-kerja ini harus berhati-hati untuk menjaga core fiber tu daripada patah. Okay, sekarang sudah siap bahagian splicing. Proses seterusnya adalah untuk menutup atau mengemaskan. Ini kerja-kerja label. Label di cover tray. Ini adalah optional. Kuasa terlebihan. Hei. Apa? 6 eh? 6. Dash. D3. Kau 1 sampai 6 tak? Mana? Turun ni lah, kau 1 sampai 6. Kau 6. Ini kerja dah siap, label. So ini untuk menutup proses-proses. So kabel core atau core yang tak digunakan akan digulung di bawah, tak ke bawah tray. Careful. Nanti dulu bang. Ujung dia ikatkan kabel tie. Ini kabel-kabel yang tak dipakai akan digulung di bawah tray dan akan menggunakan strap untuk mengikat daripada berselerak. So sekarang kita sudah tutup. Closure akan di lock, dikunci. Dan ini adalah proses terakhir. Selepas penyambungan
Aluminium foil digunakan di sini untuk menghalang panas apabila kita nak bakar dia nanti. For untuk heat shrink, itu clip. Untuk heat shrink dan proses membakar untuk heat shrink akan digunakan. So torch. Kawalan api harus pandai untuk mengelakkan kabel terbakar atau sini penghalus terbakar. Api yang berlebihan akan membuatkan kabel terbakar. Kawalan api harus pandai untuk mengelakkan kabel terbakar atau sini penghalus terbakar. Api yang berlebihan akan membuatkan kabel terbakar. So ini dah siap. Selepas siap, kita akan masukkan ke dalam manhole. Manhole ni manhole yang lama, ada air.